دموعي سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Saudara-saudariku kaum muslimin yang sangat kami banggakan dan yang sangat kami cinta sayangi, semoga kita semua selalu mendapatkan curahan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Berikut ini akan kami persembahkan, terutama untuk saya sendiri ya, untuk panjenengan dan untuk kita semua, beberapa ceramah pendek, kajian singkat dari guru-guru kita, ustad-ustad kita, dari da'i-da'i kita, yang isi ceramahnya atau kajiannya itu singkat namun padat, mencerahkan, mencerdaskan, membuka dan memperluas wawasan. Agar supaya tidak berlama-lama, mari kita segera saksikan bersama-sama. Jika makna bid'ah itu adalah mengajarkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang enggak pernah dilakukan Nabi, maka itu salah besar. Kalau bolak-balik cerita dulu, itu pernah ada sahabat ketika itidal itu bilang, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarokan fi. Setelah sholat, Nabi tanya, ayyukumul qa'il, siapa di antara kalian yang melafatkan tadi? Itu takut semua. Karena secara konsensus yang populer itu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyikta min se'im ba'du, atau mil'as samawati wa mil'al ardi. Diam semua, takut. Takut dianggap bid'ah. Akhirnya Nabi ngendikan, ora apa-apa cung. Fa inni ra'aitu isnai asyara malakan ya badadiruna ayyuhum yaktubu awal. Tadi saya melihat 12 malaikat itu rebutan nulis dulu. Karena betapa indahnya kalimat itu, sampai malaikat rebutan siapa yang menulis dulu. Terus akhirnya sahabat tadi bilang, ha ana da Rasulullah, tadi saya yang melafatkan itu. Artinya apa? Dia berkreasi melafatkan sesuatu yang tidak diajarkan Rasulullah, tapi Nabi membenar. Artinya zaman Nabi itu ya sono bid'ah. Saya ingin konfirmasi langsung dari Ustadz mengenai kotoran kucing bukan najis. Apakah memang benar kaidahnya seperti itu? Ya, memang itu pendapat saya. Kalau antum berkata, apa dasarnya Ustadz? Dasarnya hadis Nabi SAW bersabda tentang kucing, innaha laisat binajasin, innama hiya minat tawafina alaikum. Sesungguhnya ia tidak najis, dan sesungguhnya ia hanyalah binatang yang berkeliling di antara kamu. Sebagian orang mengatakan maksud hadis itu bukan kucing, tapi bekas minumnya. Pak, bekas minum bahasa Arab itu su'ur, tumudakar. Kalau itu kembalinya kepada bekas minum, harusnya innahu, bukan innaha. Tapi Nabi mengatakan innaha, ha. Kembali kepada apa? Hirroh, kucing. Nabi mengatakan kucing tidak najis. Hadis ini umum tidak? Umum tidak? Umum. Ada ustadz yang pernah membantah saya lewat pribadi aja. Ustadz, antum berdalil dengan hadis tersebut, kucing tidak najis, untuk mengatakan kotorannya tidak najis. Bagaimana hadis ini? Mukmin tidak najis. Apakah berarti kotoran mukmin tidak najis? Masya Allah ustadz, kalau hadis itu ada dalil yang mengkhususkan ijma dan sunnah. Sedangkan hadis kucing, saya minta dalil yang mengkhususkan. Ada? Tidak bisa jawab. Yang kedua, ada orang bertanya, Ustadz, ikut madhab siapa? Memang itu pendapat saya. Memang itu pendapat saya. Memang itu pendapat saya. Peran kucing atau air kencing kucing. Air kencing kucing dan pipis kucing dan kotorannya. Karena ada sementara yang menyebutkan itu hukumnya suci. Baik, kami sampaikan, saya belum menemukan siapa yang menyebutkan itu suci. Karena hadis-hadis yang menyebutkan tentang kucing tidak menyebutkan kotorannya yang suci. Bukan pipisnya, tapi air liurnya. Ya, hadisnya benar yang disebutkan, tapi cara memahami hadisnya keliru. Apa sebabnya? Dua hal. Pertama, hadisnya tidak dibaca dengan ilmu hadisnya.
Dalam ilmu hadis, ketika akan membaca hadis, selain melihat bahasa hadis, juga melihat asbabul wurudnya, sebab kenapa hadis itu muncul. Antum melacak lagi tentang hadis kucing itu yang sekarang marak dibincangkan, itu setidaknya ada di Abu Dawud nomor hadis 75, di An-Nasa'i nomor hadis 68, di At-Tirmidzi nomor hadis 92. Ketika disebutkan seluruhnya, itu merujuk pada sahabat Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu. Gimana kisahnya? Kisahnya ketika beliau berkunjung ke rumah anaknya, kemudian akan berwudu, menantunya melihat akan berwudu, air yang digunakan dijilat oleh kucing sebelumnya. Begitu dijilat, tetap air wudu itu digunakan oleh beliau. Menantunya bengong. Kata beliau, kenapa engkau bengong seperti itu? Maka dijelaskanlah oleh beliau, keluarlah kalimat itu. Innaha laisat binajasin wahiyya minat tawafina alaikum. Saya pernah mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, air liur kucing itu tidak najis. Yang disebut air liurnya, bukan kotorannya. Itu tidak najis. Karena kucing itu hewan-hewan yang sering hadir di sekitaran kita. Baik, dari mana tahu itu menunjuk pada air liur? Baca hadis 76-nya di riwayat Abu Daud. Ya, di situ ada riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyebutkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di riwayatnya raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bi fadli. Beliau pernah berwudu menggunakan air yang pernah dijilat oleh kucing. Jadi berbicara tentang air liurnya, bukan berbicara tentang kotorannya. Sekaligus ingin membedakan air liur kucing dengan air liur anjing. Kalau air liur kucing menjilat bijana atau menyentuh bijana, maka tidak perlu dibasuh karena suci nilainya. Boleh antum gunakan airnya. Tapi kalau anjing yang menjilatnya, maka baru dibasuh dengan 7 basuhan, salah satu menggunakan tanah. Itu maksudnya. Dan semua mazhab di sini sepakat. Makanya ketika disebutkan dalam kitab Al-Ikhtiyarat di halaman ke-26, disebutkan qaul sampai ke Syafi'i, sampai ke Ahmad. Dan disimpulkan wa qaulul ashab. Qaulul ashab. Dan pendapat para sahabat terkait dengan masalah ini, maksudnya para sahabat mazhab dari Syafi'i, dari Ahmad, mereka menyimpulkan. Lihat kalimatnya. Wa qaulul ashabi. Dan kesimpulan dari pendapat sahabat-sahabat madzhab menyimpulkan al-hurratu wa ma dunaha min al-khilqati tahirun. Air liur kucing itu, ini pembahasan tentang air liur. Makanya tafsirannya disebutkan su'rul hurrah. Air liur kucing itu atau hewan yang lebih kecil daripadanya ketika menjilat apapun maka dinilai suci. Kapan tiba-tiba muncul keterangan jadi, maaf, air pipis kucing? Nah itu kitab pernah disalin lagi teman-teman sekalian. Tapi salinannya tidak melihat kepada manuskrip, ada pecahan-pecahan. Ketika disalin itulah muncul versi kitab, berubah dari kata qaul jadi baul. Baulul hurrah. Asalnya qaulul ashab fil hurrati. Qaulul ashabnya hilang jadi baulul hurrah. Baul itu artinya air pipis. Maka berubah terjemahan. Air pipisnya kucing itu suci. Dari sini bencana mulai muncul. Nah, di teman-teman sekalian itu asalnya bersumber dari kitab yang dibaca salah salin dan tidak merujuk kepada manuskripnya. Dan enggak apa-apa, kan namanya manusia. Manusia itu kan bukan malaikat. Kalau malaikat itu tidak kenal salah. Lawannya setan. Setan tidak kenal benar. Malaikat disebutkan 88 kali di Quran, setan 88 kali di Quran. Ya, saya bukan malaikat. Jadi kalau saya salah wajar. Artinya saya manusia. Antum bukan setan. Ya, jadi kalau antum maaf ya ada pernah berbuat salah, wajar karena setan tidak pernah kenal benar. Di teman-teman sekalian, kalau ada orang berbuat khilaf, oh jangan diungkap khilafnya. Cukup kemudian kita koreksi dengan cara yang baik. Ayo, maca Quran di kuburan hukumnya apa? Kalau kita selama ini kalau ngaji satu pihak, ndak boleh bid'ah, dolalah dan seterusnya. Antum buka kitab Riyadhus Shalihin, ka atawa Riyadhus Shalihin. Ada bab doa kepada mayit atau doa untuk mayit setelah menguburkan jenazahnya dan duduk di samping kuburannya sesaat untuk mendoakannya, untuk mintakan ampunan dan untuk membacakan Al-Qur'an. Ini sing ngomong Imam An-Nawawi. Lalu beliau bawakan riwayat-riwayat. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, ini Imam Syafi'i langsung loh ya. Imam Syafi'i bilang dianjurkan untuk membaca sesuatu daripada Al-Qur'an. Dan jika menghatamkan Al-Quran, maka lebih bagus lagi. Yang ngomong siapa itu? Imam Syafi'i. Antum para sesat, Imam Syafi'i terus. Ya apa kan bid'ah? Ayo. Wis tukaran apa wis? Perang wis. Ini nyewa senjata, perang sapa yang menang wis. Dek-dek ping.
namanya tek-tek ping, sapa wani ngotek kuping. Ya, antum kalau mau tukaran bahannya akeh, tak kasih bahan kalau mau antum. Bahan untuk tukaran make, tapi bahan untuk damai juga make. Antum pilih yang mana gitu loh. Itulah beberapa hal penting untuk kita kaji yang dapat kami haturkan pada panjenengan semua. Semoga bermanfaat. And last one I say, thank you very much for your watching and your attention. Till we meet again on next video and on next content of Creator Aswaja. And I say goodbye for Wahhabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.